Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berharap pertimbangan sewajarnya dari kerajaan berhubung allowan kritikal sebanyak RM200 sebulan kepada anggotanya. Ketua pengarahnya Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata ini berdasarkan cabaran anggota dan aspek kebajikan. Walau bagaimanapun, JBPM memahami dan peka dengan kedudukan semasa kewangan negara selain prosedur yang perlu dilalui bagi merealisasikan hasrat tersebut. Kita tak berani komen kerana ianya masih lagi dalam proses pertimbangan. Kita percaya kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan kebajikan dan kerajaan yang prihatin dengan keperluan komuniti dan rakyat termasuk komuniti Bomba ini. Dan melihat kepada jasa dan juga tugas cabaran yang Bomba hadapi sekarang ini, kita percaya bahawa kerajaan akan memberi pertimbangan yang sewajarnya. Dan warga Bomba amat mengharapkan bahawa pertimbangan ini akan diputuskan dalam masa yang terdekat bagi menyatakan terima kasih kepada khidmat bakti yang Bomba curahkan di seluruh negara. Sebelum ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin memaklumkan pemberian allowan tersebut tidak dapat dilaksana tahun ini dan bagaimanapun perkara itu sudah disuarakan kepada Perdana Menteri untuk dikaji dan sedang dalam peringkat perbincangan dengan Jabatan Perbendaharaan. Dato' Muhammad Hamdan ditemui selepas merasmikan First Malaysia International Rescue Extrication Challenge bersempena Hari Bomba Sedunia 2019 di Ceras. Program yang julung kali diadakan itu merupakan acara berkaitan pengendalian penyelamatan kemalangan jalan raya yang melibatkan 7 negara lain iaitu Indonesia, Thailand, Macau, Singapura, Hong Kong, Vietnam dan Filipina.